Superbit Kong, how are you? Pasti yang menemani kalian di Hitlist, YouTube Movie, and Songlist. Di weekend kali ini, Hitlist mau ngebahas lagu-lagu K-pop yang baru saja dirilis sepanjang minggu ini. Minggu ini banyak banget di Superbit Kong lagu-lagu K-pop yang dirilis dalam waktu yang berdekatan. Nah, kira-kira siapa ya yang ada di puncak tangga lagu minggu ini? So, langsungnya Superbit Kong dalam minggu ini, Hitlist akan membahas K-pop of the Week, YouTube Movie, and Songlist. Nah, Sobat Kong, di urutan yang ketiga, ada girl group pendatang baru asal Korea Selatan, aespa. Mereka baru saja merilis singlenya yang berjudul Next Level. Sama seperti judulnya, meski mereka adalah pendatang baru di dunia grup K-pop, tetapi mereka berhasil menyita perhatian publik lewat prestasi yang diraih. Video klip mereka yang telah dirilis melalui akun YouTube channelnya SM Town telah berhasil meraih 65 juta viewers kurang dari seminggu. Selain itu, mereka juga berprestasi karena telah berhasil menyabet gelar Rookie of the Year dalam kategori digital di Gaon Chart Music yang ke-10. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia potongan video klipnya. Lagu Next Level merupakan pembuatan ulang dari original soundtrack film Fast and Furious, Prison's House and Shell. Liriknya menceritakan tentang perjalanan ke suatu tempat bernama Kuangnya untuk menemukan Black Mamba yang mengganggu hubungan antara aespa dan avatarnya. Video klip ini juga unik sekali karena ada member tambahan dengan konsep avatar. Yeay, Sobat Kong, di urutan yang kedua ada NCT Dream yang baru saja comeback lewat albumnya yang berjudul Hot Sauce. Lewat full album pertamanya tersebut, NCT Dream berhasil meraih berbagai prestasi menarik, termasuk angka penjualan album yang fantastis. Hanya dalam satu minggu setelah dirilis, penjualan full-length album pertama NCT Dream Hot Sauce berhasil mencapai 1 juta kopi. Melalui album ini, NCT Dream berhasil menduduki puncak berbagai chart musik di Korea Selatan. Oke, seperti kamu sampai juga di puncak peringkat nomor 1, ini dia kabar bahagia buat kamu para ARMY. Tadaaa! Baru satu hari dirilis, video klip dari Butter telah mencapai lebih dari 130 juta viewers di kanal YouTube-nya Hype Labels. Lalu, apa saja fakta menarik dari lagu ini? Let's check this out! Butter adalah single kedua BTS, Soulful dengan bahasa Inggris. Jumlah viewers video musiknya pun mencetak rekor baru di YouTube yang bahkan melewati video klip Dynamite. Mereka akan perdana menampilkan lagu ini di Billboard Music Awards 2021. Wow, keren-keren banget ya Superbit Kong. Itu dia tadi deretan K-pop of the Week. Komen juga di bawah siapa idola favorit kamu. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe this channel. Well, this is time for me to signing out and thanks for watching and see you next week on Hitlist. Bye-bye!